kita salip Goldie sambil terbang. Jalur duluan dulu dah. Oke, sekarang kita gas. Woohoo! Bye bye. Bye bye. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja. Ntar mati. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bro Ricardo Asik. Jadi kedatangan tamu kali sayang. Dia atuh lagi kadieu. Kadieu. Nah, sekarang mau triple vlog. Anjay, triple vlog saya doang sih yang nge-vlog. Jadi triple date intinya. Sama mantan cuy, mantan terindah. Anjay, Goli balik lagi ke rumah cu. Dan sekarang jadi jelek kayak yang pakai cuy. Sini maju. Nyir, BTW ini baru nih si knalpotnya cuy, Goldie. Sekarang pakai knalpot kolong. Sahabatan sama Silver King sekarang si Goldie-nya cuy. Dan ini baru pertama kali lagi saya ketemu sama si Goldie cuy. Saya nggak peduli sama orang yang pakai sih. Yang penting yang penting mah ketemu sama motornya aja gitu kan. Gokil sih. Kok jadi udah jadi mantan jadi ganteng ya cuy. Gila sih. Dan nanti sekalian mau tesin sama si Goldie, anjay ditesin. Nah, dia mah udahlah di belakang aja, motor kencot ini. Kecuali Satria Hiu. Enggak lah, canda. Pokoknya sekarang mah PTW aja dulu. Jalan-jalan lah ini, bukan balapan, bukan apa, tapi jalan-jalan, cuy. Nah, bro, jadi karena takutnya nanti agak ngegas dikit, makanya harus diisi dulu oli samping ke sini, cuy. Agak wajib sih buat motor ini karena agak kurang ininya, cuy. Agak kurang boros oli sampingnya. Nah, dihilikin jeran gitu. Nah cuy, jadi ini penampakan si Goldie sama si Silver King. Gantengan inilah jauh. Nggak ada yang canda. Dan ini buluk. Yuk gaskan cuy. Kocok dulu cuy. Gokil, ini cuaca juga ngedukung banget cuy. Parah sih, kangen banget sama si Goldie cuy. Dan ini settingan baru juga karena tadi kan saya juga di vlog sebelum ini. Kalau misalkan kalian pengen tahu apa namanya si settingan karbunya berapa, settingannya apa aja, kalian tonton aja video sebelum ini cuy, karena udah saya upload juga di sana gitu kan. Aduh, ini pada ninggalin yang depan. Ini tuh bawahnya basah, tapi kalau digas nggak terlalu ngobok cuy. Nah, ini tetap aja maju meskipun ngobok gitu kan. Itu sih kelebihannya. Cuma nanti atasannya saya nggak tahu juga ini enak atau enggak. Pokoknya kita lihat aja nanti di sana cuy. Dan gokil sih ini, pertama kali lagi ngedate sama si Goldie cuy. Anjay, ngedate sama Goldie cuy. Dan kalian juga mungkin lagi banyak yang kangen sama si Goldie cuy. Ini dia Goldie di depan mata saya cuy. Dan sekarang kita nge-vlog bareng. Oke,
Tapi ini gokil bawahnya, enak banget cuy. Ngebok tapi tetap aja terbang-terbang gitu kan. Pokoknya seperti biasa nanti ditesin sama si Goldie itu di jalan-jalan yang jalur 2 itu cuy. Yang satu jalur kitanya biar enak gitu kan. Ini sih cuy motor udah benar-benar enak banget segini, apalagi kalau misalkan membrannya ganti V-Force, kayaknya sih lebih gokil. Mungkin next satu lagi project buat performa sih itu cuy kali si apa namanya project si membran cuy. Suruh mereka duluan aja dah. Ini koplingnya agak jadi ke dalam cuy, tadi tuh keluar. Oke lah, ini adaptasi lagi cuy. Suruh si Goldie duluan dulu cuy. Dan yang saya rasain nih cuy, open filter sama pasang filter emang cukup agak beda sih. Ini kalau misalkan open filter kayak gini kan, ini 28 nih cuy. Jarang-jarang juga kalau karbu di atas standarnya itu pakai filter. Jarang banget sih sebenarnya cuy. Dan sekarang ini si Silver juga nggak pakai filter cuy. Jadi nggak ada sambungannya gitu kan. belum masih di sini cuy. Tapi mungkin sih mungkin ini juga udah enggak satu spek cuy, karena si Goldie itu kan karbunya masih ori meskipun bloknya udah di porting juga cuy. Tapi ya kita lihat aja, itu malahan si Goldie portingnya juga udah full juga cuy. Kalau ini sih cuman harian doang, kalau Goldie udah full kalau nggak salah dulu tuh. Tapi itu pakai knalpot kolong gitu sih bawahnya pasti nggak ada cuy, yakin sih saya. Pasti agak ngobok sih bawahnya. Cuman saya nggak tahu power atasnya kayak gimana cuy. Wah ini mah udah kolot nih yang pakai motornya cuy. Kok ratingnya nggak di ini cuy, nggak dimatiin. Kayak kolot aja. Wah, ini si Pian juga difakin dulu lah motor satrianya cuy. Itu mah harus sama si Umar. Nah, sok keras dia. Gila sih ini warna cuy, benar-benar keluar banget kalau pas lagi panas kayak gini sih. Ini kelihatan banget. Mungkin di kamera nggak tahu kelihatan, nggak tahu enggak sih. Tapi ini di aslinya kepanasan gini edan sih. Ini benar-benar keluar banget sih ininya. Bensin? Tadi itu. Tapi sih sebenarnya dulu juga saya pernah pakai knalpot gituan cuy, knalpot kolong di si Goldie yang krimp itu. Itu benar-benar bawahnya itu apa ya, serasa kurang aja, harus di RPM tinggi terus gitu kan. Dan dia malah pakai knalpot kolong lagi. Sebenarnya si Goldie lebih cocok knalpot standar bobok kayak gini cuy, kayak dipakai si King, si Silver. Oke, sekarang jalan udah kesini cuy. Gas gun. Bye bye. Oh, malah nurun gas dia cuy. Aduh. Parah. Nanti kita tes lagi di depan cuy, ada jalan yang lurus. Dan saya sengaja jam segini cuy, jam 10-an ini. Karena di jalan sini tuh kosong banget jam seginian cuy.
Nah, kita tes lagi di depan cuy, karena jalanannya lumayan lurus. Bye bye. Woohoo. Jauh cok. Aduh, Goldi. Kita tes lagi di jalan depan sana cuy, ke Lanut sekalian. Aduh, Goldi. Mantul ini sumpah motor cuy. Dan ini settingannya benar-benar udah pas banget sih. Kita kejar di sini cuy. Bye bye. Bye bye. Mantul. Asli ini motor enak banget cuy. Asli enak banget. Cuman suara si Goldie cuy jadi agak aneh sih sebenarnya. Kalau pakai knalpot kolong kayak gitu tuh emang lumayan agak aneh. Dan emang khasnya itu lebih khas ke motor ninja kan, kalau misalkan suara-suara kayak gitu cuy. Udah coba salip Goldie sambil terbang cuy. Bye bye. Bye bye. Mantap. Asli. Mantap. Tapi ini ganteng banget si Goldie. Mantap. Mantap sih si Goldie. Oke, kita salip Goldie sambil terbang. Bantu Mas Koi. Gas. Mantap. Asli ini mantap banget cuy. Gas. Aduh. Asli cuy ini seru banget. Bisa jalan bareng sama mantan. Untung dijualnya ke orang dekat gitu kan. Gokil sih. Aduh sayang banget itu spion apa namanya, si ratingnya udah sengklek cuy. Ini belum gaspol loh cuy. Aduh ada NMAX ngejar cuy. Enak banget cok. Mana si Alki, nggak ada si Goldie-nya. Anjay, kok jadi si Pian yang di depan cok. Gila. Si Alki-nya kemana ini? Siluh duluan dulu dah. Oke, sekarang kita gas. Bye bye. Anjay, atasnya enak banget.
Gila di atasnya, cok. Enak banget. Mana pada ketinggalan? Si Alki mana? Si Alki mana? Itu teman yang satu, si Goldi kemana, cuy? Oh, si Goldi mana? Hah? Jauh. Ya nya? Ceket sayang, meren. Ceket ya, mah ceket. Ceket meren, ong. Kayaknya si Goldie ceket, cuy. Nge-gym kayaknya. Kita susulin dah, kasihan. Yuk. Gila sih ini motor. Oh, ada. Kirain ceket, cuy, si Goldie. Aduh. Asli ini motor enak banget, cuy, asli. Saya ngebohong. Enak banget. Oke, cuy, jadi mungkin sekian aja vlog kali ini. Wah, gokil sih ini. Si Goldi anjir bikin kangen saya, cuy. Ini motor ini ketinggalan Ki enggak, Ki? Ketinggalan anjay. Pokoknya ini hutang saya ke kalian udah lunas ya. Karena kemarin tuh kalian minta upload tesin si Goldi sama Silver King, cuy. Dan sekarang alhamdulillah ketemu juga sama Silver King, cuy, si Goldi. Oke deh, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau misalkan kalian like, kalau suka like pokoknya, oke. See you di next vlog, cuy.